belly to belly, face to face. Those eyes you take me to the start, sweetheart, sweetheart. Good morning, temenin aku siap-siap mau gym yuk. Akhir-akhir ini aku ubah jadwal gym aku jadi di pagi karena menghindari banyak orang, cause as you know Jakarta lagi parah banget nih case-nya. Dan buat yang nanya kenapa aku bawa peralatan mandi, karena aku habis gym itu langsung mandi di tempat gymnya. So aku harus bawa shampoo dan conditioner juga karena rambut lepek banget abis kena keringet banjir. Pada salfok pastikan sama shampoo-nya. Jadi ini shampoo dan conditioner dari Scarlett yang terbaru. Packaging-nya gemes banget gak sih bestie? Terus wanginya nampol-pol banget deh pokoknya. Sekali kibas rambut, itu enak banget wangi rambutnya, sumpah. Terus semenjak aku pakai shampoo ini, rambut jadi gak gampang lepek lagi deh. Karena ada kandungan sea salt yang berfungsi sebagai exfoliator. Pokoknya rambut aku jadi nambah halus dan bervolume banget. Yang mau beli juga udah aku taro linknya di description box aku. Thank you.
Hai Bestie, so vlog kali ini aku mau masak masakan Sunda nih, cause I love Sundanese food. Vlog kali ini aku mau masak nasi liwet, tapi di Magic Warmer Plus, supaya teman-teman yang ngekos juga bisa recook dengan gampang dan praktis. Pas banget nih, aku abis beli Magic Warmer Plus baru dari Miyako. Karena fungsinya lebih dari penanak nasi yang biasa aku pake, Magic Warmer Plus Miyako yang aku beli ini yang tipe MCM508SBC dengan kapasitas 1,8 liter, daya wattnya itu 395, which is sangat aman buat anak kos. Dan pancinya itu nanual alias anti lengket dan gak gampang ngelupas, dan bebas dari PFOA. Magic Warmer ini fungsinya bisa untuk masak nasi, menghangatkan makanan, dan juga mengukus. Magic Warmer Plus ini terdapat thermostat, jadi nasi yang aku masak bakal tetap hangat, gak kering, dan yang paling penting itu gak cepet basi. So, aku bisa lebih banyak eksperimen banyak buat masak-masak pakai Miyako Nano ini nantinya, dan bisa teman-teman contoh juga. Warnanya juga cantik banget gak sih, rose gold gitu. Masuk banget dengan ton dapur aku.
By the way, buat teman-teman yang suka masak juga, boleh nih iseng ikutan kompetisinya Miyako. Periodenya mulai dari 2 Februari sampai 2 April 2022. Dan kamu bisa dapetin hadiah menarik pastinya. Detail kompetisinya bisa kamu cek di official IG Miyako. Dan link Instagramnya udah aku taruh di description box aku ya.